Jus tiga diva mampu selesaikan masalah dan keluhan seputar jantung kita. Hai guys, hari ini saya mau buat jus wortel, tomat, dan apel. Ini biasanya dikenal dengan jus tiga diva. Manfaatnya luar biasa. Saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi. Ini suami saya pernah cerita kalau dia kadang suka deg-degan, ritme jantungnya nggak beraturan, kadang berdegup stabil terus kenceng dup-dup-dup, nanti stabil lagi. Terus saya baca-baca dan saya menemukan tiga buah ajaib ini. Nah, setiap pagi, bangun pagi, sebelum makan nasi atau sebelum makan apapun, saya buatkan jus ini. Tanpa disaring ya guys, jadi langsung di jus. Setiap pagi minum 1 gelas. Setelah minum jus ini setiap pagi selama 2 minggu, hasilnya sangat luar biasa guys. Jadi seperti rasa deg-degannya itu sudah nggak ada sama sekali. Terus ritme jantungnya juga sudah normal. Caranya sangat mudah. Bahan-bahannya juga sangat mudah. Ini wortel. Kalau saya lebih memilih wortel lokal. Kalau nggak ada wortel lokal, boleh pakai wortel import. Terus ukurannya sedang. Terus ini ada tomat, juga ukurannya sedang, satu aja. Terus ini apel, apelnya kecil guys, makanya saya pakai dua. Kalau yang apel ukuran normal, saya pakai satu. Ini sudah ready, sudah bersih, sudah saya kuliti, sudah saya kupas. Tinggal potong-potong, nggak usah rapi-rapi, potong asal potong aja. Nanti kita jus, jadi nggak perlu rapi. Tomat juga asal potong aja. Nah, untuk apel, perlakuan apel ini agak khusus. Kita cuci yang bersih kulitnya. Kita rendam dengan air garam sebentar supaya pestisida atau insektisida atau bahan-bahan kimia lain yang menempel pada kulit apel bisa bersih. Soalnya nanti kita nggak buang kulitnya. Karena kulit apel mengandung vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi bagi yang mau mengupas kulit apel dan membuangnya juga nggak masalah, tergantung selera masing-masing aja. Kalau misalnya ini ada anggur juga boleh ditambahkan anggur guys. Biji anggur tidak boleh dibuang. Jadi kalau kita buat jus, kita campurkan langsung dengan bijinya. Karena biji anggur juga mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi, beginilah yang saya lakukan setiap pagi untuk menjaga kesehatan jantung suami saya yang seorang perokok. Nah, sekarang ini akan kita potong-potong dulu ya guys. Ini caranya mudah sekali dan bahannya sangat familiar dan pasti ada di pasar-pasar tradisional. Pasti ada juga dibawa dengan bapak-bapak yang jual sayur keliling. Jadi jangan khawatir dan jangan panik. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak enak dengan jantung, ini sangat-sangat bagus. Jadi mungkin lebih jelas begini, kita bangun tidur, minum air hangat 1 gelas. Selang setengah jam baru kita minum jusnya 1 gelas. Setiap pagi kita lakukan seperti itu. Oke, guys. Kita akan potong-potong dulu buah-buah ini ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara memotong buah-buahan ini. Kalau ini wortel, saya akan potong suka-suka. Karena nanti kan mau di blender, nggak usah rapi-rapi, begini aja. Langsung kita masukkan ke
blender. Untuk tomat, kita cuma buang tengahnya aja. Nggak usah rapi-rapi potongnya karena mau di blender. Masukkan. Ini dibuang kepalanya aja. Masuk. Dan untuk apel, ini perlakuannya khusus. Kulitnya nggak boleh dibuang karena kita sudah cuci bersih. Begini seterusnya sampai selesai. Nah, sangat simple guys. Setelah ini kita akan tambahkan dengan air sampai penuh. Sudah, ini buahnya ada 3 lapis. Ini wortel, ada tomat, ada apel. Segini ya, kita tambahkan air. Sesuai selera aja. Cukup, ini levelnya sudah tinggi airnya. Kita tutup. Langsung kita jus, sudah gitu aja. Dan nanti hasilnya tidak disaring. Jadi kita minum dengan ampasnya juga. Kita jus dulu ya guys. Nanti kita lihat hasil jadinya. Sudah jadi. Beginilah hasilnya. Nah, jadi ini nggak usah disaring guys, nanti langsung kita minum. Seperti ini hasilnya. Nah, oke. Jadi nggak usah disaring lagi. Ini rasanya segar. Jangan takut langu ya, nggak ada langunya sama sekali karena sudah ada apelnya. Beginilah hasilnya guys. Sekarang saya mau mencobanya. Segar rasanya. Enak guys. Jadi ini sangat bagus buat kesehatan kita. Membuatnya juga sangat mudah dan bermanfaat. Jadi dicobain ya guys. Setiap hari kita minum ini 2 minggu saja itu sudah ada rasanya untuk tubuh kita. Kalau dicobain suka dan bermanfaat, support kita dengan like, komen, subscribe, dan share video ini. Thank you for watching ya guys. Semoga bermanfaat.